Bakal calon DPD mendaftarkan diri di kantor KPU Sulteng Jalan S. Parman, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Kita sudah terhubung bersama rekan salam. Iya, rekan Jolinda. Baik, rekan salam, bisa dijelaskan jumlah pendaftar dari balon DPD tersebut? Terima kasih rekan Jolinda dan tribuner sekalian dapat kami informasikan Komisi Pemilihan Umum alias KPU Sulawesi Tengah itu resmi menutup penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilihan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Kamis 29 Desember tepat pukul 23 lewat 59 WITA ya. Sedikitnya 30 bakal calon DPD mendaftarkan diri di kantor KPU Sulteng yang berlokasi di Jalan Es Parman, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sulteng, Saharan Raden mengatakan jumlah bakal calon DPD melakukan input data dalam sistem informasi pencalonan alias SILON itu sebanyak 34 orang. Sementara yang melakukan pendaftaran dan registrasi hingga malam tadi itu hanya dilakukan oleh 30 orang bakal calon. Kata Saran Raden, penyerahan syarat minimal dukungan calon DPD sudah dimulai sejak tanggal 16 hingga 29 Desember 2022 malam tadi ya. Kemudian pihaknya juga setelah itu melakukan pengecekan apakah sesuai dokumen yang diserahkan dengan data dalam aplikasi Silon untuk dikategorikan lengkap dan sesuai. Kemudian kata Komisioner KPU Sulteng itu pihaknya juga akan memeriksa jumlah minimal dukungan bakal calon untuk wilayah Sulawesi Tengah, yaitu jumlah dukungan itu minimal itu 2.000 yang tersebar minimal 7 kabupaten kota ya. Dan sepanjang itu sudah sesuai dengan dan lengkap serta memenuhi syarat minimal dukungan itu, KPU Sulawesi Tengah itu akan membuatkan berita acara untuk penerimaannya. Dan sampai penutupan semalam itu ada balon yang serahkan dalam bentuk fisik. Mereka juga ambil kebijakan bahwa bakal calon yang menyerahkan dalam bentuk fisik akan diterima dan diperiksa meski data belum sepenuhnya masuk dalam aplikasi Silon. Karena memang malam tadi itu gangguan server di aplikasi Silon itu memang down, sehingga KPU Sulawesi Tengah itu membuka pengecekan secara manual di kantor KPU Sulawesi Tengah. Rekan Jolinda. Baik, rekan salam. Tribuners, kami akan menampilkan suasana detik-detik penutupan penyerahan dukungan minimal bakal calon DPD Dapil Sulteng di KPU Sulteng. Berikut video lengkapnya. Mulai jam 8. Tadi di pulangnya di pulangan itu. Provinsi Sulawesi Tengah dan saat ini resmi berakhir atau resmi ditutup penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon DPD untuk Sulawesi Tengah. Peraturan KPU ya nomor 10 tahun 2022, dan kemudian berdasarkan bentuk teknis serta surat KPU bahwa penyerahan dokumen akan berakhir pada pukul 23.59. Alhamdulillah sudah selesai, maka dengan mengucapkan alhamdulillah penyerahan
barang untuk calon anggota DPD Sulawesi Tengah kami nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk melakukan verifikasi terkait berkas yang sudah masuk. Terima kasih atas laporannya, rekan Salam. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih kembali rekan Jolinda.